Dia boleh skodeng dari jauh waktu Sarah kerja. Dia sangat mengongkong, rakan dedah sikap Syamsul Yusof. Kalau dikenang balik momen ni, rasa kecewa sangat. Time dia tergila-gilakan Sarah, time tu juga dia nak saiz cincin. Dia tak kira dah Sarah tengah busy Ustadion K, tengah syuting ke dia peduli apa. Hari majlis merisik pun nak bergaduh, perangai macam budak-budak. SY ni cemburu nak mampus ye. Dia boleh skodeng, mengendap, dari jauh waktu Sarah kerja. Dengan erti kata lain dia sangat mengongkong Sarah, antara petikan kata-kata seorang rakan kepada puteri Sarah pada perkongsian di Insta Story di mana dia meluahkan rasa kecewa ketika mengenang semula momen pernikahan aktris itu dengan Syamsul Yusof. Menerusi hantaran tersebut, rakan puteri Sarah itu turut kasihan dengan anak bongsu aktris itu iaitu Sumayyah di mana ibunya bersedih ketika dia masih dalam kandungan. Dalam pada itu, rakan puteri Sarah tampil menjelaskan perkongsian berkenaan dibuat kerana sakit hati dengan komen netizen yang mengecam sedangkan tidak tahu kisah sebenar serta menjadikan ia sebagai teladan. Sejak minggu lalu, hangat diperkatakan kembali mengenai kemelut rumah tangga puteri Sarah dan Syamsul Yusof apabila timbul dakwaan pengarah itu sudah berkahwin dengan Ira Khazar. Sejak minggu lalu hangat diperkatakan kembali mengenai kemelut rumah tangga puteri Sarah dan suaminya, Syamsul Yusof apabila timbul dakwaan pengarah itu sudah berkahwin dengan Ira Khazar. Terbaru, seorang rakan kepada puteri Sarah memuat naik perkongsian di Insta Story meluahkan rasa kecewa apabila mengenang semula momen pernikahan aktris itu dengan Syamsul Yusof. Kalau dikenang balik momen ni, rasa kecewa sangat. Time dia tergila-gilakan Sarah, time tu juga dia nak saiz cincin. Dia tak kira dah Sarah tengah busy Ustadion K, tengah syuting ke dia peduli apa, tulisnya. Malah, rakan puteri Sarah mendakwa individu tersebut terlalu cemburu sehingga mengintip puteri Sarah ketika sedang bekerja serta mengongkong aktris itu. Hari majlis merisik pun nak bergaduh, perangai macam budak-budak. SY ni cemburu nak mampus ye. Dia boleh skodeng, mengendap, dari jauh waktu Sarah kerja. Dengan erti kata lain dia sangat mengongkong Sarah, tulisnya. Dalam pada itu, rakan aktris itu berkata dia turut kasihan dengan anak bongsu puteri Sarah, iaitu Sumayyah di mana ibunya bersedih ketika dia masih dalam kandungan.
Rakan putri Sarah itu turut berkata perkongsian itu dibuat kerana sakit hati dengan komen netizen yang mengecam sedangkan tidak tahu kisah sebenar serta menjadikan ia sebagai teladan.